Jay, sekarang jujur sama Pak Wong. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau lakukan di dalam sana? Gak ada kok, Pak Wong. Bohong, Jay. Kau janganlah bohongi Pak Wong. Pak Wong tahu kau pasti menyembunyikan sesuatu. Gak ada, Pak Wong. Gak ada. Gudang ini berantakan sekali. Jangan lagi tikus yang kau jadikan alasan. Sekarang katakan, Jay. Apa yang sebenarnya kau lakukan di dalam sana? Mungkin kau ini belum tahu, Jay. Seberapa dekat Pak Uo ini dengan ayah kau itu. Tapi kalau ayah kau itu tak ada, Pak Uo lah yang memegang tanggung jawab akan keselamatan keluarganya. Begitu juga sebaliknya. Maaf, Pak Uo. Tadi Kay masuk ke gudang mau ngerapin barang. Tapi ayah melarangnya. Karena kalau Kay rapihin barang-barang bersejarah ayah, barangnya akan berantakan dan rusak. Jadi kau menemukan benda-benda rahasia milik ayah kau. Kau ini memang benar-benar sama dengan makcik kau tuh. Sama-sama degil. Dulu waktu masih muda, makcik kau tuh sama degil ya dengan kau. Please, Pak Wo, please. Pak Wo jangan bilang ya ke ayah, please. Pak Wo janji Pak Wo tidak akan bicara apa-apa dengan ayah kau. Tapi dengan satu syarat. Kau tidak akan pernah lagi masuk ke dalam gudang itu. Iya, Pak Wo, iya. Kay gak akan masuk ke gudang tanpa izin ayah. Kay janji. Ya sudah kalau begitu. Hati-hati dengan benda-benda rahasia milik ayah kau. Jangan sekali-sekali kau mencoba masuk lagi ke dalamnya. Iya, Pak Wo. Pak Wo pamit. Masa lalu. Aku masih gak percaya tanganku ini mampu menahan balok tanpa menyentuhnya. Apa yang sudah terjadi denganku? Sakti, sudah saatnya kamu sempurnakan ilmu harimaumu. Ya udah, Pak. Papa ajak Tamang Arkam aja ke sini. Biar Sakti belajar. Bukan soal ilmu silatnya, tapi ilmu harimau. Kamu bisa sempurnakan ilmu harimaumu. Kalau kamu bertapa di puncak Gunung Ijen. Enggak deh, Pak. Lagian Sakti belum punya cukup nyali. Ilmu bela diri Sakti kan masih biasa-biasa aja, Pak. Ntar kalau Sakti kenapa-napa gimana? Papa sudah persiapkan semuanya. Mengenai keamanan, Papa jamin. Terserah Papa deh. Emang Sakti kapan kesana ya, Pak? Lebih cepat, lebih baik. Besok. Hah? Besok, Pak? Apa gak kecepetan? Lebih cepat, lebih baik, Sakti. Kamu harus bisa menjadi manusia harimau yang sempurna. Banget sok-sok bikin gue cemburu gitu. Gak jelas. Apaan lagi sih ini orang? Halo? Kenapa? Di mana kau, Lin?
Lagi di jalan deket kosos kan mau kampus, kenapa? Tumben kau udah dijemput Sakti. Enggak, lagi malas ngomong sama dia. Aku jemput ya? Enggak usah. Ngapain lo jemput gue, gak guna tau gak? Lagian gue juga gak mau ngomong sama siapa-siapa. Bye. Baguslah kalau Alina itu musuhan sama Sakti. Lebih baik aku temani Alina saja. Ya ampun, ibu tuh di sini tuh khawatir tuh ngasih mikirin kamu terus. Ya ampun, ibu, baru juga sehari di rumah nih ya dari Tante, di rumahnya ada hantu. Hah? Ada hantu? Enggak, Bu. Ini biasa. Risa itu kalau belum makan dessert suka halusinasi, Bu. Tapi beneran Tante, tadi tuh di dapur ada yang jatuh-jatuhin barang, serem banget. Ya. Halo? Kok mati sih? Ya ampun. Tuh, kan Risa aku mencet mati deh gara-gara kamu. Kamu jangan ngomong gitu dong ke ibu aku. Ya lu sih gak percaya kalau rumah ini tuh ada hantunya. Ya ampun, kok handphonenya mati sih? Nelfon Risa juga gak bisa. Ya ampun, kok sekarang handphonenya mati? Ini pasti ada apa-apa. Ya ampun, aku tuh harus ngubungin Bang Mara. Ini pasti ada apa-apa di sana. Pokoknya besok kita tuh harus pulang ke Jakarta. Oh, gelap sekali. Di mana saya ini? Ini foto saya. Enggak. Ini foto ibu saya satu-satunya. Ini fotonya.